Hai teman-teman, Dinda di sini. Aku sama produk dari brandnya Everlaskin. Di sini aku punya Refine Gentle Aqua Gel. Untuk produk ini isian 100 ml di harga Rp139.000. Produk ini sudah BPOM, tidak ada kandungan pewarna dan tidak ada kandungan fragrance di dalamnya. Dan tentunya untuk produk ini udah diformulasikan secara khusus agar cukup lembut untuk kulit kalian yang sensitif dan berjerawat. Selain dapat membantu eksfoliasi, dia dapat menghaluskan dan mencerahkan secara efektif. Memiliki kandungan aqua yang kaya sebagai bahan utama dan sumber hidrasi. Lalu untuk kandungan utamanya di sini ada aloe vera, serendula dan niacinamide. Untuk manfaatnya dapat menghaluskan tekstur kulit, mencerahkan, mengangkat kotoran secara instan, mengangkat sel kulit mati, menenangkan dan menyehatkan kulit serta mencegah jerawat dan peradangan. Produknya ini masih ada aroma walau dia nggak wangi parfum banget, tapi masih lumayan enak dicium dan nggak terlalu menyengat. Dari segi tekstur pun ini benar-benar gel, dan ketika diapply ke kulit nanti gelnya itu bakal pecah seperti air, dan ketika kalian gosokkan ke kulit nanti itu bakal keluar residu seperti ampas dakian, yang mana kalau semakin kotor kulit kalian residu tersebut bakal semakin gelap warnanya dan benar-benar kotor banget. Dari situlah kalian bisa ngelihat untuk produk ini gimana bekerjanya di kulit kalian. Dan untuk penggunaan produk ini sendiri pun ini digunakan seminggu 2-3 kali aja. Untuk produk ini bisa digunakan ke wajah ataupun area gelap lainnya, seperti kalau kalian ingin gunakan di area belakang leher, ketiak, lutut ataupun siku. Dan penggunaan produk ini di apply pada area kulit yang kering tentunya, jadi tidak perlu kalian basahi, cukup di area kering lalu gosokkan produknya atau kalian masak secara perlahan, dan nanti kalian akan lihat gimana kotoran ampas yang keluar dari produk ini hingga berubah warna menjadi kegelapan dan kotor banget. Dan penggunaannya secara rutin pun dapat memberikan efektivitas yang sangat bagus tentunya di tekstur kulit yang menjadi lebih halus dan cerah. Untuk produk ini aku sering pakai dia sebelum make upan, karena setelah penggunaan produk ini aku rasakan banget tuh tekstur kulit jadi lebih halus, dan ketika tekstur sudah halus pun lanjut pakai make up pun jadinya terlihat jauh lebih baik. Di sini aku gunain produknya ke wajah orang di rumah aku yang memang ini orang jarang ngurus mukanya, jarang kayak perawatan gitu lah. Jadi di sini kalian bisa lihat before after satu kali penggunaan yang udah kelihatan banget perubahan bersih di wajahnya. Kalau aku di sini pasang wajah aku, jujur sebenarnya itu before afternya nggak kelihatan banget karena skin tone aku memang cerah. Aku sendiri juga sering melakukan expo di muka aku, jadi nanti nggak bakal kelihatan banget hasilnya buat kalian yang ingin tahu review produk ini. Jadi buat teman-teman, ini selain kalian perlu skincare, kalian juga perlu melakukan perawatan seperti expo, kayak penggunaan produk ini yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati dan menghaluskan tekstur kulit. Ini juga bisa digunakan buat teman-teman yang cowok, apalagi biasa cowok selain malas skincarean malas juga merawat muka. Kalau kalian pakai produk ini terus dibantu sama sabun cuci muka, wajah kalian tuh dijamin pasti jauh lebih bersih. Nanti untuk kalian yang tertarik mau beli produk ini atau cek tokonya, link produk aku taruh di description box, kalian bisa cek di sana.